يا رسول الله سلام عليك. Dulu ada anak kecil ngaji, kemudian pulang ke rumah ditanya sama bapaknya, ngaji apa kamu? Surat Al-Muzammil, Pak. Apa bunyinya? Kata bapak. Kata bapaknya, kata anaknya, dia katakan, tadi guru saya mengajarkan firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw ingus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, bangun malam walaupun sedikit. Nama setengahnya, sepertiganya, kalau ditambah lebih baik. Dan bacalah Al-Qur'an secara tertib. Anaknya bilang, "Mbak, kita bangun malam yuk." Kata abahnya, "Nah, itu kan yang disuruh Nabi, bukan kita. Kita mah siapa?" Ya. Anaknya bilang, "Iya juga ya, yang disuruh bangun kan Nabi, bukan kita." Udah. Setelah beberapa hari ditanya lagi sama bapaknya, sekarang pelajarannya sampai mana? Kata anaknya, sampai firman Allah, innallaha ya'lamu annaka tagumu adna min thuluthil layli ila akhiril layl. Kata Allah, wahai ayah, sesungguhnya Allah mengetahui engkau bangun malam. Ya. Begitu juga Allah mengatakan wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Begitu juga sekelompok manusia yang berada bersamamu bangun malam. Kata anaknya, berarti sahabat bangun malam juga ya. Ya. Bapaknya bilang, "Ah, itu kan Nabi mah sahabat, kita siapa?" Akhirnya anaknya mengatakan, kalau kita enggak ikutin Nabi sama sahabat, ikutin siapa lagi, ayah? Kata ayahnya, "Oh iya juga ya. Hah? Ya udah, ayah bangun malam mulai hari ini." Kata anaknya, "Aku juga." Kata bapaknya, "Kamu jangan, masih kecil ya. Masih kecil, belum ada dosa." Anaknya nangis, kata bapaknya, "Kenapa nangis?" "Aku teringat kalau ibu lagi masak, ya, lagi nyalain api, dulu masih zaman kayu bakar. Kalau pengen nyalain api itu yang dimasukin kayu-kayu kecil dulu, ayah. Mancing, api udah gede, baru dimasukin kayu yang besar. Kalau aku nggak bangun malam, aku takutnya jadi apa? Pancingan api neraka nanti. Biar kecil, aku takut masuk neraka." Nah, ini anak soleh namanya, ya.